Banjir luapan sungai Karang Semanding juga menyebabkan aktivitas belajar mengajar sekolah dasar negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur terganggu. Air luapan sungai merendam halaman sekolah dan masuk ke dalam ruang kelas sehingga sekolah terpaksa diliburkan. Kegiatan belajar mengajar siswa sekolah dasar Negeri 2 Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur terganggu oleh banjir luapan sungai. Genangan air setinggi 20 cm ini tak hanya merendam halaman sekolah, namun juga masuk ke dalam ruangan kelas. Kondisi ini membuat aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan dan siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Ada berapa kelas Kak, yang kena banjir? Ya. Itu masuk semua ini, masuk anak air ini semua. Memang sering Pak banjir sini? Ya satu tahun ini cuma satu kali ini. Yang dulu itu ya dua minggu tiga kali. Berapa sekolah itu? Kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Ini nggak sekolah sekarang? Enggak. Kenapa, Dik? Ini ada banjir. Ada banjir? Ya. Jadi bermain di sini, Pak? Ya. Siswa dan guru berharap pemerintah segera mengambil langkah penanggulangan banjir dengan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan dan dapat memicu banjir luapan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.